Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan media yang saya hormati, izin menyampaikan perkembangan situasi saya hari ini di tanggal 25 Agustus bersama Kapolda Jawa Barat, bersama Pangdam Tiga Siliwangi, dan bersama Kepala Kejaksaan Tinggi hadir di Puskesmas Garuda di Kota Bandung sebagai salah satu tempat pengetesan tes vaksin COVID-19 dari sekian tempat yang resmi digunakan untuk tempat pengetesan. Hari ini kami diberi penjelasan bahwa proses tes vaksin ini ada lima kali lima kunjungan, ya. Jadi ini adalah kunjungan pertama dari lima kunjungan yang akan kami lakukan sampai enam bulan ke depan. Istilahnya V0, kira-kira begitu. Ya. Nah, dalam kunjungan pertama ini, e, prosedurnya adalah utamanya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa kami bisa lolos masuk ke tahap kedua atau istilahnya di V1 yang akan dilaksanakan tiga hari dari sekarang. Ya. Selama V0 ini atau ya kunjungan pertama ini kami dicek kondisi kesehatan dari mulai tinggi badan, berat badan, wawancara riwayat kesehatan ya, kemudian pengecekan oleh stetoskop tubuh kami khususnya di bagian dada untuk memastikan kondisi awal memungkinkan. Dan yang terpenting, di hari ini kami menandatangani perjanjian kesukarelawanan dari yang mengikuti proses ini. Sudah lebih dari dua ribuan, alhamdulillah, yang mendaftarkan diri sebagai relawan. Tapi hanya akan dipilih 1.620 sesuai kriteria, karena dalam perjalanan nanti mungkin ada satu dua yang tidak lanjut eh, karena dan lain hal. Dan kami diterangkan risiko-risikonya yang sudah kami pahami eh, selama ini dari penjelasan secara umum eh, tes COVID untuk Sinovac BioFarma ini eh, sejarahnya tidak ada efek samping. Yang terjadi di testing pertama maupun testing kedua, inilah yang meyakinkan dari tim uh, kedokteran Unpad dan Bio Farma bahwa uh, optimisme kesuksesan akan terjadi selama enam uh, bulan ke depan. Uh, jika hasilnya baik, karena di tes pertama kedua. Di luar Indonesia ini menunjukkan keberhasilan imunitasnya minimal di angka 90% karena pada hakikatnya tidak ada vaksin yang betul-betul 100% kira-kira begitu, sehingga 90% itu dianggap sangat baik untuk dijadikan sebuah proses. Nah, akan ada vaksin-vaksin lain mungkin yang datang ke tanah air, tapi kelebihan vaksin Sinovac dan Bio Farma ini diproduksinya sendiri di Bandung, Jawa Barat, sehingga nanti harga produksinya akan jauh lebih murah. Ketimbang kita mungkin ada pilihan membeli vaksin yang sudah jadi, diproduksinya di luar negeri, dan kita hanya membeli. Nah, doakan juga agar setelah ini lancar selama lima kali kunjungan, maka bulan Januari produksi di Bio Farma akan dilakukan sehingga secepatnya diberikan kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan kriteria-kriteria yang menjadi prioritas. Nah, terakhir dalam acara ini kami dilakukan prosedur pengetesan swab lagi ya. Uh, jadi hidung kami diucek-ucek lagi untuk uh, dilihat apakah uh, kami aman untuk melaksanakan uh, tes kedua yaitu di tiga hari bukan salah di hari Jumat uh, dan selama proses ini kami akan diberikan dua dosis vaksin ya uh, secara umum uh, satu kali di tahap kedua dan uh, berikutnya di tahap ketiga. Eh, uh, memang ada dua tahap ya, satu yang vaksin betulan, satu yang placebo, nanti akan diperbandingkan. Sederhananya akan dilihat kalau diberi vaksin dengan yang uh, tidak secara acak, apakah uh, hasilnya betul-betul uh, jomplang sehingga artinya bagus ya untuk ketahanan uh, imunitas kita. Uh, saya kira itu, dan kami hadir terakhir dari saya bersama Forkominda. Kami sepakat kalau di Jawa Barat, kami harus kompak. Kami ingin menunjukkan bahwa menangani pandemi ini butuh kebersamaan. Ya, kebersamaan dan kekompakan adalah kunci kemenangan, dan kami bersama masyarakat. Makanya, kami pilih uh, tempat pengetesannya di puskesmas. Jadi, kami tadi dalam satu ruangan ada sekitar 8-9 orang. Empatnya adalah kami, Forkominda. Empatnya lagi adalah warga biasa. Saya mendapat urutan nomor satu, kebetulan jadi saya uh, mendapatkan proses pengetesan dan uh, semuanya di, uh, di gelombang pertama, kira-kira begitu. Setelah ini kami tetap akan melakukan kegiatan seperti biasa. Tidak ada perubahan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, uh, tetap menghimbau, dan lain sebagainya. Hanya nanti dalam proses-prosesnya, kalau ada gejala-gejala, uh, harap segera dilaporkan itu akan menjadi sebuah. Uh. Nah, uh, itu ya, saya kira saya lihat juga kawan-kawan kami dari Pak Kapolda Pangdam, Pak Kajati, semua juga fisiknya baik-baik, sehat-sehat, mudah-mudahan uh, minta doanya dari seluruh masyarakat Jawa Barat khususnya agar proses ini bisa dilalui dan berhasil, sehingga kami nanti di ujung proses menjadi saksi. Kalau berhasil, kenapa? Karena kami mengalami. Kalau kurang juga, kenapa? Karena kami mengalami, sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi provokasi-provokasi atau berita-berita yang kurang pas. Karena kurang ilmu, karena kurang pengetahuan, eh, akhirnya menghabiskan ruang informasi masyarakat. Mudah-mudahan dengan kami ikut masyarakat tenang, bahwa eh, vaksin ini memang sudah akan hadir dan ending dari pandemi sudah mulai terlihat. Mohon doanya kami dan semua juga sudah kelelahan ya terhadap isu ini. Mohon doanya mudah-mudahan inilah jalan yang Allah berikan di ujung pandemi dan kita bisa kembali hidup normal, lebih baik, lebih uh, produktif lagi di 2021.